Kisah cinta Maelly dan Intan Ratna Juwita, cerai 10 bulan nikah. YouTuber Maelly menggugat cerai istrinya, Intan Ratna Juwita pada tanggal 8 Januari tahun 2021 lalu. YouTuber yang tenar dengan jargon Maelly bukan kaleng-kaleng itu bahkan telah menjalani 2 kali sidang di Pekanbaru, Riau. Sebelum gugat cerai, Maelly dan Intan Ratna Juwita baru menikah pada Maret tahun 2020. Keduanya hanya menggelar akad dan mengundang keluarga karena pandemi COVID-19. Sebelum gugat cerai, Maelly dan Intan Ratna Juwita baru menikah pada Maret tahun 2020. Keduanya hanya menggelar akad dan mengundang keluarga karena pandemi COVID-19. Maelly dan Intan Ratna Juwita mengaku berkenalan melalui Instagram. Pada awalnya, Intan kerap menonton siaran langsung Instagram Maelly. Ia menilai pria bernama asli Faris Syaputra itu sangat lucu. Hingga pada akhirnya, keduanya bertukar nomor telepon. Awalnya aku live Instagram, dia nonton. Dia sering komentar, aku lihat ini siapa ini. Aku DM, dia terus nomor telepon. Terus dekat, ketemuan, ungkap Maelly melalui tayangan YouTube Trans7 Official pada tanggal 4 Oktober tahun 2019. Intan mengaku sosok Maelly sangatlah lucu. Ia mengatakan telah mengenal sosok Maelly saat ia menjadi sopir pribadi Dicky Chandra. Namun sayang, Maelly dan Intan tidak membeberkan keterangan rincin mengenai tahun pertemuan mereka. Dia lucu habisnya, aku ngefans dari lama, sahut Intan Ratna Juwita. Intan ini sudah dari awal sama aku. Dari aku jadi sopir, sudah pacaran sama Intan, sambung Maelly. Keduanya kemudian menjalani hubungan jarak jauh. Pasalnya, Maelly berada di Jakarta sementara Intan di Batam. Namun, Intan Ratna Juwita pernah 2 kali ke Jakarta hanya untuk Maelly. Barulah pertemuan ketiga, Maelly ke Batam menemui Intan. Aku 2 kali datang ke Jakarta. Yang ketiga kali kalau misalkan kamu gak datang ke Batam, berarti gak serius. Dia datang, papar Intan Ratna Juwita. Rupanya hubungan jarak jauh itu sempat tidak disetujui oleh orang tua Intan Ratna Juwita. Pasalnya, Maelly kala itu masih berprofesi sebagai sopir pribadi dan selebgram baru. Namun, kekuatan cinta mereka terbayar. Maelly dan Intan bertunangan pada Oktober tahun 2019 lalu. Tidak butuh waktu lama untuk Maelly dan Intan Ratna Juwita untuk meresmikan cinta mereka. Keduanya resmi menikah pada tanggal 31 Maret tahun 2020 namun, keduanya hanya menggelar akad karena pandemi COVID-19. Pernikahan ini juga pernah diundur sebanyak 2 kali. Namun, kisah cinta itu harus berakhir. Maelly menggugat cerai Intan Ratna Juwita pada tanggal 8 Januari tahun 2021 di Pekanbaru, Riau. Keduanya bahkan telah menjalani 2 kali sidang pada tanggal 18 Januari dan tanggal 1 Februari tahun 2021 lalu. Dalam sidang kedua, Maelly dan Intan Ratna Juwita sama-sama hadir. Nantinya, sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 15 Februari tahun 2021. Maelly hingga kini belum mengungkapkan alasannya menggugat cerai Intan Ratna Juwita. Sementara Intan terkesan kecewa dan diduga menyindir Maelly, yang telah ia temani dari nol hingga sukses melalui Instagram pribadinya @intanratnajuwita. Menemani dari nol hingga sukses tidak menjamin kebahagiaan dan tidak menjamin dipertahankan hingga akhir hayat. Begitu tulisan yang diunggah Intan Ratna Juwita melalui @intanratnajuwita pada tanggal 3 Februari tahun 2021. Pernikahan tidak akan bertahan, bila hanya salah satu yang berjuang mempertahankan, kata Intan Ratna Juwita mengiringi unggahannya usai gugatan cerai Maelly terkuak ke publik.